ready for the countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Intimas Motor. Kali ini gue akan kasih tahu tentang cara pemasangan komponen shock breaker motor Vega. Kayak Mio, Mio M3, Mio J, semuanya sama, tipe-tipe motor kecil. Terus pantengin channel ini, jangan di skip dan jangan lupa di like dan di subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru video gue. Oke guys, setelah dibongkar shocknya, sekarang kita tahap pemasangan komponennya. Yang soalnya as yang lamanya ini dia baret ya, jadi kita ganti as yang baru. Nah ini asnya baret. Soalnya kalau baret kayak gini nanti kalau kita nggak ganti, cuma kita ganti sealnya nanti bakalan bocor lagi, jadi kita ganti. Namanya itu kita siapin dulu. Ini sebenarnya saya alat bikin sendiri sih, pakai cuma di las aja, sambung pakai baut 12 disambung dibikin, cuman saya bikin di tukang las, nggak mahal, ini cuma bikin 10.000 alat kayak gini. Biar tujuannya biar apa? Biar kita masang sealnya itu nggak digetok, jadi kita sistemnya press lebih aman. Oke, langsung aja kita pasang sealnya yang baru. Nah, ini seal yang baru, udah ada seal yang baru. O-ring ininya kita copot dulu biar aman ya. Terus kita pakai poliin dulu sampingnya. Oke, terus kita pasang. Terus kita siapin seal yang lamanya ya, kita masukin. Nah ini masih kita masukin. Set. Kita ganjel ring. Sudah masuk. Nah, jadi kalau kita pakai sistem press ini dia masuknya sampai benar-benar masuk rata ya. Kehilangan sealnya ini jangan lupa dipasang. Kita siapin tasnya, kita pasang sulingnya, kita pasang, kita masukin. Bautnya ini kita seal tip. Nah, seal tipnya jangan tebal-tebal, asal aja biar enggak rembes olinya.
saat kita kencengin. Sekarang kita naker olinya ini kita sesuai dengan standar pabrikan ya. Kita menggunakan 70 mili. Nah, kita taker, kita menggunakan botol jor. Olinya udah masuk, sekarang kita masukin pernya. Nah, ini kan karena pernya ini kan udah mulai pegasnya udah mulai kurang nih. Nah, makanya saya menggunakan ini guys. Nah, ini bekas roller Mio ya. Pasan roller Mio kita taruh sini di atasnya biar buat pernya ini biar lebih kencang lagi dan bumbunya lebih enak pasti. Ya kita pasang aja langsung. Kalau udah masuk kita kencengin. Luar biasa. Nah, dia enak. Baliknya enak, lembut dia. Itu cara masangnya. Nah, yang satunya pun sama nanti seperti itu masangnya ya. Oke guys, cukup sekian tutorial dari gua. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa di like dan subscribe biar enggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Oke. Salam ya Mas, semakin di depan. Gaspol.